gitu. Nah, yang tren tuh pada main tinju kan. Iya benar. Mau main tinju gimana, badan gue kayak samsak ketuker gitu, gak enak juga kan. Jadi gue main bola aja sama teman-teman, yang namanya pelawak ya. Dan lawannya juga kan dari teman-teman kepolisian ya. Ngeri dong ya? Iya, soalnya katanya sih kita, kalau kita kalah cek dulu, kalau menang BAP. Pilihannya gak berarti gitu. Persiapannya sendiri gimana nih melawan persiapannya kepolisian? Persiapannya sih kemarin sempat ke Madrid, ke Barcelona gitu kan, nawarin pupuk. Lampak ke lapangan sana lagi butuh pupuk katanya. Nawarin ya. Si persiapannya ya buat para pelawak ya, yang penting ketawa. Kan ketawa itu sehat. Nah, olahraga sehat. Nah, kita olahraga sambil ketawa berarti sehat-sehat. Sehat kuadrat. Rap skornya berapa nih, Bang? Skornya gue aja target 40 mang. Ini sedap. Iya kayak gitu kan gue paling gak enak kalau main gak ngegolin gitu kan. Iya benar. Gue kalau main bola gak ngegolin malam tuh gak tidur. Ini diomelin bini. Lu ngegolin gue aja jago. Gue masa gak jago. Kalau gak kecil tanya bini gue. Nak ini nak. Kenapa gue sini masih ini? Kamu juga ya. Mantap dah. Ya munduran. Munduran dikit yuk. Yuk munduran yuk. Ada zoom kan? Ini gitu. Ini ya. Ini gini. Oke. Ini bini gua. Lu lanjutin bini gua main bola. Ini sengaja ngebawa bini nih biar apa? Enggak, dia mengikut terus. Jadi kalau laki-laki ganteng itu bini tuh curiga gitu kan. Gua mau main bola aja ngikut, kemana gua ngikut gitu kan. Lu bayangin gua ke kamar mandi aja diantar sama dia. Lagi curiga. Ya, tapi kesasar nggak belok kiri, belok kanan ke sana ya? Iya, ke arah kota gitu. Tapi nih Bang Narji, apa sering ikut pertandingan kayak gini atau baru hari ini doang? Sering main bola sama teman-teman hati, sama pelawak. Ya, sering main bola, karena dari dulu juga gue kenal sama dia tuh di lapangan bola ya. Yes. Yeah. Dulu gua anak gawang di jualan minuman. Begitu ndak begitu? Bukanlah, semuanya juga udah tahu kenalnya di mana. Iya. Pokoknya hari ini gua seneng banget karena kemana-mana sekarang gua ditemani dengan bini. Kebetulan sekarang bini gua ya merangkap manajer gua, jadi semua kerjaan semua langsung di bini. Jadi bini gua juga tahu gua kemana. Jadi kerja sambil pacaran ya? Pacaran. Ya gak pacaran lah, ngajak bini namanya beda. Kalau zaman bukan manajer, ayo bisa kerja sambil pacaran sama yang lain. Gitu. Eh. Oh, namanya bukan pacaran lagi namanya, kerja ngajak bini. Gitu. Jadi kawal. Gitu. Bun, gimana nih Bun sekarang? Kayaknya lebih ini ya, nemenin suami terus. Iya, lebih sering bareng sih. Karena kan memang aku juga ini udah masuk TK, jadi udah agak luang lah waktunya buat nemenin dia kemana-mana. Terus akunya lebih tenang, dia juga lebih tenang kali mungkin. Gitu ya Om? Ya dia sih nganterin gue, dia tenang, lakinya ketahuan kemana. Nah gue yang deg-degan. Kenapa? Ya deg-degan aja, takutnya di jalan ketemu cem-ceman gitu kan. Ini. Jadi soal aku banget sih. Tapi Om Narji emang begitu orangnya atau gimana nih? Ya emang begitu orangnya. Laki-laki itu biasanya yang banyak ngomong tentang sesuatu, nggak berani melakukan sesuatu. Di depan dia aja gue ngomong gitu. Tapi Bunda suka curiga gak sih kalau dia pergi sendiri? Ya gimana mau curiga, seumur hidup yang mau sama gue dia doang. Beruntung ya. Temen gue udah pada siap nih. Makan dulu Bang. Terakhir Bang Yis, tentang